Iya kan biasa ice breaking kayak apaan sih? <laughs> Halo lo nak marlo gitu kan. Eh, gitu. ntar gue coba deh, eh, lo semalam tidurnya posisi apa? Iya, gitu jangan, Kalau ntar malam apa? <laughs> <laughs> Beda agama tapi saling cinta? Atau satu iman tapi gak cinta sama dia? Selamat datang kembali budak rupiah, uh, kembali di Viniar dengan saya Marlo dan welcome to the cave. Kali ini kita kedatangan tamu yaitu seorang musisi, penyanyi, penyair dan paling mantap seorang Aquarius. Kita sambut Raisa Anggiani. Hai, aku Pisces. Oh, Pisces ya. Iya. Sorry. Gak apa-apa. Gue pokoknya nuduh dulu aja pertama, pokoknya kita tuduh habis itu baru pembelaan. Emang, kan? emang Kakak Aquarius? Enggak. Apa? Libra. Aduh. Wih. Hey. Wih. <laughs> Ya kita gak ngomongin kamu kali ini kenapa okay. dengan Ibra Libra ya kalau boleh Bisa tahu ya. Ya apa-apa. Agak keras aja. Apanya? Eh, kepalanya. Oh iya, betul. Kepala. Yang mana? Yang itu. Iya, pasti ya. dong. Iya, Astagfirullahaladzim. Iya, <laughs> oke. Okay. Gimana jadi kehidupan seorang P Pisces? Dinamis. Dinamis. Iya. Yeah. Itu itu self claim gak sih? Eh, uh, ya gitu kayak naik turun. Naik. Tolong ya. Wow, Maksudnya, Ini, ini ambigu, baru mulai, baru ini mulai banget. Oke, okay, ya, Raisa, ada. halo, selamat datang, loh. terima kasih ya terima atas waktunya. Eh, uh, kamu denger dengar penyanyi ya? Iya, kayaknya selamat ya. Terima kasih, baru ngerilis single ya. Oh, udah dari Januari sih. Tahu Januari tanggal 10 kan? Research gue sebelum mau interview. Yalah. Hmm. Keren banget, aduh, judul apa ya? Judul apa? Coba tebak dari seluruh judul, masa gak tahu? Kau rumahku itu K dia Iya, benar. iya. Bu <laughs> gue tadi pengen ngomong tapi ya udah deh. Tahu gak tahu aku? Uh, itu kapan dibikinnya? Itu sebenarnya udah aku bikin dari November tahun lalu, tapi akhirnya mau dirilis Januari mungkin kayak lebih ke pembuka tahun aja sih. Pembuka tahun. Mm -hmm. Terus belum ada apa apa lagi? Belum, Tapi bulan depan pengen rilis. yang itu enggak. nanti dulu. Oh itu nanti. Itu nanti promosinya nanti. Oke. Okay. Sebelum okay. kita ngomongin kamu uh, jadi penyanyi sekarang kan pasti ada awal mulanya nih. Nah mungkin banyak yang belum tahu kalau gimana sih kok kamu awal mulanya bisa terjun ke dunia atau industri musik ini tuh kayak gimana? Um, kalau industrinya sendiri ya itu dari aku kelas 2 SMA itu di um, konteks sama satu label yang dimana masih jadi label aku untuk sampai sekarang. Um, dan akhirnya oke okay, kita coba sign kontrak sampai sekarang. Jadi waktu aku pertama kali rilis lagu pun juga tahun 2020 Waktu awal pandemi banget mm -hmm. dan sampai sekarang itu udah ada sekitar lima laguan sih gitu. Berarti kalau dua sma itu gak lama dong? Belum belum lama? Belum lama ini emang. Itu 2020 apa 2019 berarti? Uh, 2019 akhir. 2019 akhir yes. itu join label. Label. Habis itu rilis lagunya pertama kali. 2020. Yaitu berjudul. If You Could See Me Crying In My Room. God damn with the 77 million likes uh, listener. Damn, God yes. damn bro. Tapi itu bagus banget ya lagunya gila. Itu sama teman kamu ya itu? Aras Buana. Aras Buana. Kalian yeah. ini emang teman dari kecil atau teman musisi uh, atau waktu itu kita satu label. Oh, satu label. Oke. Okay. Yeah, iya, jadi kita dipertemukan di label, di label itu, itu, kenalan juga, terus akhirnya kita bikin lagu bareng. Jadi emang songwriting could juga bersama yeah. seperti itu. Siapa pencetusnya duluan yang kayak Bro, if you can see me crying in my room. If you can see me crying in my room. Itu siapa duluan yang It ngomong. dia. Oh dia, dia yang lebih galau berarti lebih melankolis berarti. Mungkin ya, tapi, tapi waktu kamu yang itu, lebih experience. Kita semua kayak semua orang sih. Kamu jangan menuduh biasa. Pisces oh, iya. banget suka nuduh. <laughs> Gak gila. ada ya. Gila. Pisces tuh baik banget yes, dan dia hmm. sensitif tapi ya udah. <laughs> Terus pokoknya waktu itu, if aku jadi waktu itu tuh kita um, di ruang apa ya bisa dibilang pokoknya ruang bermusiknya dia lah gitu. Terus tiba-tiba eh. kayak dia kayak sudah me, apa ya menyiapkan suatu bagan pokoknya tiba-tiba kayak udah main piano if you could see me crying in my room kayak hmm. udah tiba-tiba udah kayak gitu terus kayak gimana kalau misalnya kita kembangin ini lirik gitu terus akhirnya ya udah tapi oh. kebanyakan sebenarnya dominan dia sih untuk yang if you could ini gitu hmm. seperti itu tapi bagus bagus banget lagunya uh, ini you. Uh, if you if you could see me crying in my rooms udah didengar 77 juta kali di Spotify dan yeah. 16 juta di YouTube waktu bikin itu hmm. Pernah kebayang gak ini lagu bakal hits, brae? Enggak sama sekali sih. Nggak. Karena aku emang dari awal tuh enggak tahu konsep dari industri musik segala macam segala. Very pure. Maksudnya masih yang kayak benar-benar udah saya suka menulis dan saya pengen rilis lagu ya udah kayak gitu aja. Terus ternyata masa nggak ada harapan ekspektasi harus kayak gini harus kayak gitu tapi ya very grateful aja sih terus ternyata. waktu udah nyentuh kayak eh lagu kita booming banget Jo Jadi gimana seneng banget langsung sombong nggak kalian berdua kita enggak sih harus masih nggak ngerti esensi sombong gimana ajarin dong kak kan <laughs> udah keren banget gue tau gue lagu gue cari <laughs> uh, uh, aja nih googling nama gue gitu okay. oke um, nanti kayak, nanti nanti dilatih nanti dilatih boleh. jangan terlalu humble humble okay. amat orang orang nanti nggak suka oh gitu ya, harus Terus agak dongkat dikit Iya ya segitu. harus siapa yang mau ninggin kamu kalau nggak ada yang ninggin ya kan ya, betul. oke lanjut ya boleh kamu katanya dulu pernah les musik uh -huh. apa nyanyi gitar drum aku pernah piano sama les vokal Oke, okay. masih sampai sekarang main piano? Hmm, sekarang masih main piano, gitar segalanya. Tapi kayak kalau les udah nggak sama sekali. Oh, udah nggak, jadi yeah. uh, vokal masih? Vokal juga udah nggak sih? Udah enggak, lah, <laughs> apa. Itu lagu lu udah tujuh puluh kali. Kayak guru juga kicap kali mengajarinnya sih. Nice. Kita udah jago banget. Nice. Deh, gue kayak deh, kalau ini cepat nangkepnya dia. <laughs> tapi uh, kalau kita ngomongin waktu itu les, berpengaruh nggak ke dalam karir musik sekarang? Um, enggak. nggak. <laughs> maksudnya gini wow, kayak aku straight facts. belajar 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 tapi mm. sebenarnya kan balik lagi ke lagu dan apa genre masing-masing gitu kalau misalnya aku sendiri kan pop folk yang dimana kayak lagu-lagu aku tuh sebenarnya nggak yang teori banget gitu okay. jadi yang lebih ke lelebay dan pokoknya nggak yang aku tuh juga nggak bisa yang kayak belum bisa ya yang kayak tinggi-tinggi yang kayak segala macam jadi memang untuk teori musik sendiri hmm. yang aku pelajarin dari vokal itu belum banyak aku apply tapi mungkin okay. ya beberapa pasti ada lah ada ada lah gunanya dikit dikit A, lah ya iya, ada tapi gunanya. balik lagi tetap ke diri sendiri mah udah bisa aja ya, ya alhamdulillah ya yang pak yang kamu suka aja kamu lakuin, lakuin gitu ya, ya kalau terlalu teoritis gak usah gitu belum ya, kali ya belum. bukan nggak tapi belum belum semoga di lagu-lagu depannya akan melakukan itu ya terima kasih balik ke um, apa namanya background of raising engineer Oke. Okay. Kamu kelahiran tahun? Tahun 2004. 2004? empat, dua empat, ya, ya, iya gitu, iya. Kenapa oh, iya. tuh ada masalah Enggak, iya, apa iya, dengan iya gitu? Oh iya gitu, gitu. gitu Tadi gitu. iya, ya. umur berapa? Berarti sekarang <laughs> 18 tahun, <laughs> 18 udah legal belum sih? Udah, uh, udah. Kan, Ya? belas, uh, udah. belas, delapan belas, delapan belas, udah ada lah ya. udah delapan belas, Aman lah delapan ya. belas, okay. Nanya doang, oh, iya. Uh, nah, kamu kan berarti masih tergolong sangat-sangat muda ya? Mm -hmm. Salah satu upcoming um, talent that is very, very young and very talented. Amin. Pernah ngerasa gak waktu terjun ke dunia musik? Kayak pernah ngerasa gak kalau takut deh gue sama musisi-musisi lain atau kayak gue takut dilihat sebagai apaan sih nih? Siapa sih nih? Gitu, ada gak ketakutan-ketakutan kayak gitu tuh? Pasti ada sih, maksudnya awal-awal banget sih, hmm. dan... Um, Pokoknya tuh dari yang If you Could itu yang ternyata lumayan naik segala macam Itu juga sempat jadi concern kayak aduh next songnya gue gimana ya. Karena kan oh. setelah lagu itu tuh aku mengeluarkan yang sangat berbeda dari si If you Could itu. Kayak hmm. tiba-tiba lirikalah bisa jadi puitis, terus bahasa Indonesia. Pokoknya very different dari yang itu. Hmm. Terus juga tiba-tiba ada otak-otak. Uh, maksudnya kenalan sama orang-orang. Terus abis itu memikir. Terus abis itu kan maksudnya kenalan sama pemikiran-pemikiran baru dong. Betul. Terus abis itu mereka juga... Um, apa ya ada insight tentang bisnis dan segala macam yang kadang tuh jadi distraksi aku yang tadinya tujuannya tuh yang tadi yang kayak aku bilang kayak pure nah, aja tiba -tiba ya udah terus tiba-tiba jadi kayak oh iya ya ini ya kayak oh jadi mikirin angka segala macam atau orang-orang saingan tapi kayak sekarang sih udah udahlah kayak udah enggak sih udah enggak udah udah biasa aja ya ternyata mereka suportif ya siapa ya musisi-musisi di oh, iya. sangat, Indonesia. oh ya sangat sangat suportif sih dan yeah. sangat apa ya pasti tetap ada sisi kayak gitu cuma kita sebagai pembuat, uh, membuat Pokoknya nyanyi ya uh -huh. atau enggak ya pokoknya musiknya itu ya udah kita adalah orang yang ngurusin bisnisnya kayak orang lain aja bukan di kitanya gitu kan itu sih. Berarti kamu lebih fokus ke dalam sound writing and creatingnya aja. And ya? Creating kayak creativity-nya aja. Oke. Okay. Gitu. Terus uh, ada plan gak buat sama uh, Buana uh, plan bikin gak? lagi ke depannya? Belum ada. <laughs> Belum. Belum. Tapi dari label udah minta. Tidak juga, <laughs> aku pengen fokus um, solo. solo dulu sih, yang single, single segala macam dulu. Iya, gitu. iya, aku, aku udah dengerin juga solo, solo kamu. Emang iya, yang gimana tuh? rumah, rumah, iya, gemar apa ya liriknya, Bang? Gemar sekali kau lukis. Nah, gemar sekali. Itu tadi, tadi eh, gak tadi dari tahun lalu udah dengerin terus, kayak sedih banget. Kayak gila, satu hari gue pengen banget wawancara dia deh gitu. Terima kasih lah. Bong. Oke, ini kita ngomongin tentang masa lalu kamu. Ini hmm. ada sebuah kesombongan yang ditulis gue nggak tahu kenapa ditulis kayak ah, gini, tapi sombong itu. banget. Oke. Okay. mau, apa enggak? <cukup> gak, usah. gak usah. Gak jadi, gak jadi sombong. Oke. Okay. Kita kan humble banget. Soalnya tulisannya saya kaya, terlahir kaya, sombong oh banget. Yeah. Itu fakta. Hmm. Enggak eh, juga. Kita semua orang kaya lah ya, kaya sehat, kaya badan boleh ya, lanjut oke. lanjut ya iya. itu gak usah dibahas ya iya, usah. oke kenapa ngomong di awal? Oke okay, terima kasih. Lu merasa di dunia entertainment itu merupakan passion mm -hmm. atau emang nyoba-nyoba aja atau justru ada dorongan dari orang tua? Nah mantap nih partainya. Suka nih gue kalau udah gabung-gabung orang tua nih. Gabung-gabung hmm. um, passion sih kayaknya dari aku dari 4 SD. Udah. Sudah. Sekolah. Suka suka musik. Sama. Sama ya. Iya. Enggak. Enggak suka musik. Aku suka musik. Dari empat SD. Empat SD, tapi kalau nulis, eh pokoknya empat SD tuh udah nulis musik, udah nulis lagu. <laughs> Anak pas SD nulis apa kalau boleh tahu? <laughs> Itu. Penggarisku, pensilku gitu nggak? Jadi tuh emang awalnya dari puisi dulu. Oh puisi, yeah. musikalisasi puisi gitu dong. Enggak bukan, ya bener-bener pure puisi dari 2 SD kan. Terus <coughs> naik kelas-naik kelas, kelas 4 SD nemu musik nemu musik kayak tiba-tiba ada yang ngajakin ngeband segala macam ayo ya segala macem. terus habis itu akhirnya aku gabungin kesukaan interest aku kayak puisi musik kayak udah songwriting belajar meskipun sampai sekarang juga masih belum perfect juga tapi kayak ya belajarlah sekarang Inspiratif banget kamu dari 4 SD udah sangat-sangat ambisius ya. Sangat ambisius ya. Aku 4 SD paling mentok main tak jongkok. <laughs> Terus juga kompetitif banget kita. Oh ah, gitu? Iya. Tapi gak ada Sampai kaki keram keren. ya jongkok. Sampai keram-keram jongkok. Iya. Uh, sakit banget kaki. <laughs> Tapi menarik-menarik. Jadi dari 4 SD udah mulai menggeluti suka sama puisi. Suka sama musik. musik ya. Jadinya kesong Tapi ingat gak pertama kali nulis lagu di umur berapa? Itu 4 SD itu. Jadi pertama kali itu gara-gara adek aku susah tidur. Hmm. Terus habis itu kayak aku mikir pengen deh apa ya pokoknya biar dia bisa tidur. Lalabai gitu lalebay. Ya, lalebay. Okay. Terus pas udah dinyanyiin dia makin nangis. Jadi kita diem Nangis? Nangis kenapa? kayak kayak diem lu, diem lu, diem udah Gak usah nyanyi gitu. Tapi kan kita gak mau kalah sampai situ aja. Kira, kira kita mencoba terus ya sampai Buk sekarang. kira ampuh loh lalu enggak, hmm, ya? enggak ya? Enggak sama sekali. Masih ingat gak lagunya <laughs> kayak gimana? Aduh ingat. Nyanyiin dong. Gue mau tau. Gue jadi adik lu. <laughs> gak bisa tidur <laughs> ya. nih. Nih ini kalau lu denger tidur gak ya? Coba, coba. Jadi nama adek aku tuh Raya. Raya. <tuh> <tuh> raya sayang, raya cantik, tidurlah yang nyanyak, mimpilah yang indah, seperti putri-putri di awan. Gitu, pokoknya kayak gitu lagunya itu bagus kenapa adik lu nangis? Eh, itu emang gak suka aja sama gue. Eh, kayak kita berantem mulu gitu. Jadi kayak Beda berapa tahun sih kalian? Beda tiga tahun. Tapi sekarang kita udah akur. Itu itu nulis di kelas 4 SD bikin kayak gitu? Iya. Kepak ke kayak iseng-iseng doang. Enggak lah itu. Beda ya? Ya udahlah. Lu, lu kayak build different. <laughs> kayak. lu, lu build different aja. Gue gak mau sombong aja dulu. Nice. Gak gitu. suka nih. Nah oke okay, kalau lagu yang udah tentang diri sendiri tuh kapan? SMP nulis gak? Patah hati gitu? Iya, itu sih. Pernah pacaran? Pernah. Ibu tahu? Tahu. Oh, Tapi sebenarnya kayak, ya gitu deh ya, masih yang kayak, enggak enggak, oh, enggak, enggak, enggak. enggak, enggak. Tapi patah hati pernah? Pernah. Bikin lagu pernah? pernah. Tentang patah hati? Iya, begitulah ceritanya. <laughs> Dikasih dengar kecabanya enggak? Apa? Dikasih dengar kecabanya enggak? Iya, gitu deh. Kan setelah putus dong, setelah putus. masa kasih denger. Ya pasti, dia Hati aja kali ya, kayak, iya. Ini lagu buat lo nyet mampus <laughs> tuh, gitu ya. ya sepatah dua patah kata Untuk laki-laki yang meninggalkan Gak ada sih Gak, gak Udah lah capek Terima kasih Cia gitu Bacot banget terima kasih Asli <laughs> Gak ada makasihnya deh gue. Gak ada makasihnya Adalah dikit Kasih Aduh gak tahu deh Gue gak mau ngomongin ya emang gak usah Ngapain <gasps> ngomongin mantan benar-benar benar ya. Bener. ya. <coughs> Lanjut ya Iya ya, boleh Oke okay. Uh, kalau dari orang tua tadi ada pertanyaan dari orang tua, apakah mereka mendukung atau awalan kayak udah kamu jadi PNS aja masa depannya nggak usah nyanyi gitu, diem nggak gitu, nggak? Nggak. Jadi dari Ayo nyanyi gitu. Nggak dari empat SD justru yang kayak langsung dilesin piano klasik akhirnya, karena oh, kayak okay. oh ini orang bisa berpotensi di musik, jadi kita makin ini kita seriusin aja gitu. Tapi ternyata aku nggak cocok di klasik, tapi dipaksa terus sampai sampai berapa tahun lima tahunan enam tahunan tapi jadi tetap tapi kayak nggak berkembang terus kayak ya udah akhirnya keluar tapi akhirnya sampai sekarang kayak ya udah kayak bener-bener di maintain banget kayak uh, waktu itu dia upload contohnya aku upload konten kayak gitu-gitu konten -gitu, um, cover kayak gitu-gitu sih hmm, okay. terus udah tapi orang tua selalu sama ya, sangat Iya, sangat suportif. pernah nggak ada cekcok soal karir dan Sering. edukasi sampai sekarang sih sampai sekarang sampai sekarang kuliah tuh kemauan kamu atau kemauan orang tua? Itu masih kemauan aku. Oh. Tapi kadang maksudnya aku suka menyampaikan kayak. Eh. Iya lanjut. <laughs> menyampaikan apa kayak mah, <laughs> pah. Menyampaikan, maksudnya kan gimana ya kalau misalnya udah di karir juga gitu kan. Kayak udah menikmati hasilnya gitu kan mungkin kayak udah. Udah kaya maksudnya. Enggak <laughs> <laughs> udah, udah udah enak, udah terlanjur enak di sini gitu. Uang gampang uh, gitu ya. Iya. <laughs> Cuma kadang kalau masa kalau Bunda tuh kayak ini udah suatu kewajiban dan ini adalah pride kita gitu untuk kayak lulus sampai lulus. Jadi kayak oke okay, kita harus. Udah kamu coba seimbangin dulu aja coba dulu coba dulu terus kalau Ayah tuh suka yang kayak Udah gak usah. Enggak enggak. Ayah enggak. tuh yang kayak tetap lanjut aja tapi maksudnya dia suka juga cek-cek Bunda maksudnya kayak Bunda tuh sangat yang ambisi kerja, uh, pendidikan mm -hmm. um, ayah juga tapi kayak suka yang ini gimana nih anak kita maksudnya kan dia bakal harus ini masalah memenang. keluarga yang dibawa-bawa nggak <laughs> apa-apa nggak sih eh lu jangan buka-buka kartu keluarga enggak, dong enggak, enggak. tapi kan akhirnya mereka suportif beneran jadi sebenarnya apapun pilihan mereka berdua tuh memang untuk kebaikan gue gitu tapi bagus dong ya berarti dari bunda dukung secara edukati, eh, edukasinya iya. dari Ayah, ayah musiknya mendukung musiknya juga. Musiknya gitu ya. iya, jadi dua-duanya jadi jalan tengahnya ya udah yaitu menyimbangi, menyimbangi, edukasi dan Edukasi lagi enggak musik Kok edukasi dan edukasi sih dan musik. Tuh gue betul. belum makan dari pagi tuh. Jadi kayak rada gumeternya. Kenapa? Enggak tahu. Kenapa enggak makan dari pagi? Enggak ada yang Eh enggak ada. 08. Oh, enggak. <laughs> enggak. Enggak mau diingetin? Bunda enggak. emang enggak nyuruh makan. Udah, udah pada kerja. Udah pada kerja. Terus kita bangun siang terus kita tadi. Jadi kita. nah ini gue suka nih. Kalau kamu kan enggak makan dari pagi. Mm -hmm. Terus uh, karena bangun siang Salah siapa? Kita sendiri. Introspeksi lain iya, kali. Betul. Ya, jangan suka nyalahin orang deh. Iya. Oh, oh. Nggak Enggak ada loh ucapan oh, dari tadi. Enggak, ada, enggak ada nyalahin. Ya? Iya. Defensif libera defensive. biasa. Belum kan diserang kan. Kan kebuka aja sendiri defensive. ya. Teman-teman. Lu, 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 santai santai Oh iya, maaf Oke, okay, lanjut ya. <laughs> Oke. Okay. Kita ngomongin nih, wih bagus buat pertanyaannya. Oke. Okay. Apa menurut lu kunci dalam berkarya sampai karir lo saat ini? Wuh. Kunci dalam berkarya? Hmm. Sebenernya pengen bilang konsisten, tapi... Bullshit. Iya, yeah. sejujurnya maksudnya bakal ada saatnya dimana itu tuh kayak jadi hal yang mut mutan juga untuk... Kan musik gak mungkin yang terus bisa kayak kerja 24 jam juga gitu. Eh, 24 jam, berapa belas jam sehari yeah. gitu. Jadi mungkin kuncinya adalah terus remind diri sendiri tujuan awal Allah. lo sih. Jangan terlena sama hal-hal yang udah lo dapet. udah deh itu aja Begitu, terlalu banyak jangan iya yeah. oke okay, kalau kalau inspirasi nah kita mau inspirasi ini kan banyak banget uh, musisi atau nggak usah musisi deh banyak juga orang di luar sana yang kadang-kadang tuh apa ya kita bilangnya mentok ibaratnya Aduh hmm? otaknya mentok gitu kayak gue nggak punya inspirasi biasanya kalau kamu apa yang kamu lakukan buat dapetin inspirasinya lagi atau mungkin buat dapetin moodnya lagi nih gue pengen berkarya lagi kayak gitu gitu hmm, aku pernah Pernah juga sih kayak gitu. Kayak hmm. tiga bulan tuh gak bisa. Sempet panik. Panik. Eh, gak bisa lagi ya gitu. Ah, PNS nih gue gitu ya. <laughs> 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 bawa, bawa UMR nih gue gitu <laughs> <laughs> ya. Yeah, udahlah pendidikannya terus pendidikan gitu. Pendidikan terus. <laughs> Sempet tuh <juga> kayak gitu <laughs> tuh. <laughs> sempat Terus? Tapi um, maksudnya udahlah tenangin diri dulu. Take a break. And kayak itu kan juga you know writing block kan. Jadi kayak... Aku coba latih dari baca buku juga. Lagi okay. baca-baca buku, dengerin-dengerin musik. Terus... Um, lakuin aktivitas yang di luar dari biasanya. nggak um, gak usah terlalu dipikirin pressure yang ada. Kayak langsung ke, kalaupun ada juga kayak udah ini apa nih problem solvingnya segala macam Gak usah yang terlalu di push banget diri sendiri ini untuk kayak lo harus coba bikin yang kayak gini, coba bikin yang kayak gini gitu. Terus ya udah take a break waktu itu, dua bulan, tiga bulan terus akhirnya bisa lagi sih. Pada akhirnya pasti ada jalan aja gitu. Mungkin dari Aku dengar cerita orang terus kayak ah, menarik nih untuk diceritain atau mungkin cerita sendiri gitu. Jadi istirahat juga kunci untuk supaya kita nggak mentok kali ya. Enggak mentok emang harus istirahat sih. Harus istirahat ya. Mm -hmm. Tuh dengerin anak-anak startup. Yeah. Startup? <laughs> iya kan. <laughs> oh abis banget gak, ya. Gak ada istirahatnya kasihan Betul. gitu. Kenapa lagi di umur umur yang kayak quarter life crisis dan segala macam Dengerin dari anak 18 tahun ini dia lebih hebat ya. Kampung cepetan, oh, iya. dengerin gue gitu. Dengerin gue. Gak ada yang mau dengerin. Yeah. <laughs> gak, gak bener gue gak sengit ikutan yeah. lagi ya. Yeah, kan. Yeah. Oke, okay, uh, pertanyaan uh, soal tadi ah, uh, so gue, gue mau nanya. Kalau soal referensi nih kan lagu kamu tadi kamu sendiri bilang folk kativ, folk pop, folk pop. Iya, kalau folk <laughs> yeah. yeah. kativ media sebelah. Media sebelah. Betul. Yeah. Yang gak punya podcast, <laughs> santai aja. <laughs> okay. Kayaknya mereka gak denger juga kita ngomongin apa. Ya kalau folk pop sendiri kan uh, referensinya dari mana nih kan men menurut sorry aku nggak gitu tahu di industri musik jadi kayak hmm. menurutku nggak gitu banyak yang folk pop yang bisa gue ambil yang gak, atau gue dengerin atau emang gue nggak tahu kali ya. Hmm. Kalau kamu sendiri tuh dari mana sih awal-awal kayak nyari referensi inspirasi atau kayak dengerin siapa liatin siapa kayak gitu-gitu ada nggak? Um, tapi awalnya banget sih sebenarnya nggak. Oke. Okay. Uh, ayah tuh dulu sempat nulis banyak lagu terus okay. aku juga suka apa ya suka nyanyiin lagu-lagunya terus mungkin itu juga ayah tuh salah satu inspirasi aku okay. um, terus makin kesini banyak banget um, musisi Indonesia yang juga gak kalah keren banget oh. dan bisa dikategorikan sebagai folk pop juga mungkin ada um, Konto aji Nadina Miza Yura Yunita itu uh, banyak banget sih sebenarnya dan kadang juga random sih sebenarnya gak perlu folk pop juga kayak mungkin kalau di luar kayak ada Billie Eilish kayak gitu, -gitu oh. juga ya enak juga dan bisa dijadiin referensi gitu referensi Oke. sih ya pokoknya acuan cuan lah gitu kesukaan ya. kita ya keren keren uh, kalau single terbaru dalam waktu dekat ada nggak nah oh ini baru ya masuk ah belum oh, belum belum nanti ya gue kodein kok <laughs> pasti tahu tapi yang ini belum Oke. Okay. Iya, kalau single baru dalam waktu dekat ada nggak? Kan kamu uh, terakhir ngeluarin tuh 10 Januari kan kemarin. Hmm. Yaitu judulnya Kau Rumahku. Kau Rumahku. Ya. Ada uh, Lirik mematikan tuh di situ yang enak banget. Oke, jangan ya. sampai aku pulang, jangan biarkan Jangan biarkan. aku pulang ke rumah yang bukan engkau. Iya, <laughs> yeah. suka salah rumah tuh, gue soalnya. Oh gitu, <laughs> yeah. sekarang berarti udah ada rumah belum? Oh. Belum, ini lagi nyari alamat, iya okay. <laughs> yeah, kan? Oke, okay. terus mencari. Thank you, thank you. Nah, ini rumah yang dimaksud itu siapa? Raisa. <clears throat> kalau untuk sekarang ya, iya, yeah. Um, diri sendiri. Gila Karena kita belum Atau keluarga Pokoknya safe place gak, 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 lah ya Tadi udah bagus tadi Diri, diri sendiri, sendiri ya Karena 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 saya sendiri Dan Kalau diri sendiri itu Adalah tempat Ternyaman yang saya punya sekarang Dan akan selalu beriringan Sampai mati keren banget Terima kasih. gila itu bisa dijadiin snippet terus nanti oh, yeah. dijualin terus kita dapat cuan thank you ya oh, yeah. thank you banget loh biasanya gue yang harus kayak gitu gitu oh, suka gitu. kayak cut cut gitu oh, sekarang gitu. kamu bagus banget yeah. emang susah ngobrol sama orang yang bikin puisi dari kelas yeah. SD nih punya teman gak? oh lumayan nggak waktu SD oh dulu soalnya kalau ada orang ngeluh nulis puisi gue jauhin kadang-kadang oh, gitu. kayaknya dia aneh deh kita jauhin aja gitu eh lagi guys gitu biasanya ikut dong jangan. Enggak, jangan bikin puisi aja tapi dulu banyak yang support gak kalau di sekolah gitu banyak banyak tapi maksudnya rata-rata yang emang ngeband-ngeband -nge juga oh ngeband-ngeband -nge juga yeah. jadi share the same mm, dulu tuh pernah kayak ya, ya? ikut-ikutan kayak modern dance gitu-gitu kan terus kata guru uh, musik aku sendiri kayak ah lu gak cocok gituan udah sini musik aja lu gak cocok gaya-gaya kayak gitu terus akhirnya sampai sekarang gue gak nari lagi tapi enggak apa-apa, jangan biarkan guru itu mematahkan semangatmu dong. Tapi justru dia yang uh, menemukan bikin gue menemukan musik itu gitu. Jadi kayak nah, emang lebih keren, itu sih. Jadi eh, maksudnya cocok buat gue nya itu iya, iya, benar. Gak ada yang keren, kerenan. Keren. Jadi saat, Kalau ada satu jalan dihalang, bukan berarti menutup pintu opportunity ke yang lainnya. Betul, ya. Seperti betul. Seperti kamu, kayak di stopin modern dance, <laughs> <laughs> eh, kok ketawa gak, gak. itu. Buat orang-orang yang suka modern dan passion loh. Itu passion, tapi mungkin kan cocok-cocokan kembali lagi ya. Betul. Belum cocok sama diri saya gitu. Dimarahin Batavia Dancer baru tahu loh. Okay. nah, uh, kamu kan jadi so far udah ada berapa lagu tadi? Lima atau enam? Um, lima. Lima lagu? Mm -mm. Lima lagu bisa sih itu kalau dibikin buat manggung bisa gak sih? Bisa. Nah, kapan nih? Ada gak manggung-manggung terdekat nih yang kayak deket-deket ini gue mau nonton Raisa dong. Jadi. sembilan sembilan puluh tapi? Nggak dong, dong. Enggak dong, kamu dong. Kalau dia sih gak tau jadwalnya. Eh, kamu, kamu, kamu. Aku ya. Kita semua mau nonton Raisa Anggiani kok. Raisa Anggiani. Ada gak jadwal manggung yang dekat-dekat nih saat ini? Ada. Gitu. Ada, apa tuh? Um, salah satunya itu di bulan Juli. Tanggal 16 Juli. 16 Juli. Yuk ikut yuk. Itu di, nama acaranya Bigu Fest. Bigu Fest, oke. Okay. Dan itu tuh di hutan kota ibk Wah. Betul. Seru banget, berarti alam-alam gitu ya. Iya, Mba dan Dukun. itu jujur kayak aku uh -huh. baru beberapa kali, maksudnya aku belum banyak manggung kan. Hmm. Ini kenapa nih? Gak apa-apa. Tolong aja Gak jangan apa -apa. ditahan. Uh -huh. Nah, kenapa-kenapa? Gak apa-apa, alam. Alam? Iya, kamu suka, kamu kan ada konser di alam nih di Bigo Fest. Iya. Tadi kamu as you were saying. Oh iya, iya. Um, tadi aku bilang, oh tadi aku bilang ini adalah festival, Keberapa berapa ya? Ketiga, apa keempat aku? Karena aku baru banget manggung, dan kayak sangat senang sih dapat oportunitas untuk bisa manggung di sini awal manggung tahun berapa ya? Apa awal manggung tahun berapa? Pokoknya dari awal rilis, aku kan 2020. dua ah. Jadi ini baru dua Karena tahun, pandemi puluh pandemi ya? Pandemi, itu pandemi puluh dua puluh dua rilis dua puluh dua puluh dua puluh dua puluh dua puluh dua puluh Yeah. Oke, okay, nice. Jadi, buat uh, teman-teman, tolong datang ke Bigo Fest. Kita support yeah. bareng Raisa. Yang... ya ini, kita nonton paling depan semuanya, ya. Yes, boleh, gak boleh. Begitu, dong. Tapi datang, ya. Datang, oke, okay. nice itu guys kalau jadi gue tiket gratis kayak gitu sana <laughs> kalau dia ngomong mau kasih juga ada media pas saya folik sih di sana oke Raisa uh, kayaknya itu dulu kita uh, nguliknya karena kalau kita cari tahu tentang kamu lebih banyak lagi ntar pada sayang <laughs> jadi lebih baik jangan kita stopin supaya ada, ada part duanya nanti ya kita Boleh. Ya. tapi kita masih ada nih nah Pertanyaan Pak yang paling ditunggu-tunggu oleh netizennya yaitu Budak Rupiah Questions. Apa itu? Budak Rupiah Questions adalah sebuah pertanyaan yang diberikan oleh netizen-netizen yang follow Folix biasanya dari question box yang kita kasih kalau sebelum kita mewawancari seorang tamu atau narasumber, mereka akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada intinya. Itu yang saya suka. Jadi kita harus menjawab dengan tidak ada intinya juga. Betul, kita harus di level mereka. Hmm, ya. Okay. Mari kita dangkal sekarang. Oke. Okay. Okay. <laughs> Nih untung-untung ya tapi kan dari pertanyaan ini ada namanya ya. ya. Jadi yang kalau mereka kelihatan bego malu gitu. Tapi biasa pakai second kon juga. Punya second kon gak? Punya dong. Apa? Eh <laughs> boleh. <laughs> Jangan nanti. Okay. Iqbal nih dari Iqbal Arya 777. set Jackpot set. tuh. Menjews sama <laughs> <laughs> Lihat dia ada yang nanya. Rai kalau tangan kiri memegang tangan kanan. Tangan kanan pegang apa? Pegang leher lu gue cekek. Sumpah pegang, pegang apa? Coba semen, coba. tangan kiri pegang tangan kanan tangan kiri juga Karena Karena lebih deket Paling deket Salah Kenapa? Harusnya pegang tangan Oh ini tangan, ada salah dan benar ya? Ada Ini okay. pegang tangan orang Karena mereka lagi latihan palang merah Oh Jadi, iya gitu, Make sense Gitu Gak oh, iya. ada di sekolahnya ya? Gak ada Lu sekolah mana sih? Internasional ya? Gak di, di suatu tempat lah Keren lah iya. Pokoknya gak ada yang tau juga nggak ya? Gak ada yang tau Pelosok fix <laughs> Ya itu Iqbal ya Jangan nanya <laughs> lagi Uh, blok aja Iqbal next time. <tuk> nah, rokok Surya 12. Suka nih gua nih pertanyaannya. Asem buat asem tuh mulut ya. Masa nama Instagram rokok Surya 12? Serius. Serius namanya. Ya, dijawab sama Malboro Merah bentar lagi. 15 Juli abang gua ulta. Huh? Dari rokok Surya 12. Iya. Yeah. 15 Juli abang gua ulta. Iya. Yeah. Enggak udah itu doang. Oh, masih nanti juga gue mau selamatin kayak iya, belum ga, ya. Nggak ada yang butuh selamatkan padahal. Iya bener. Iya. Dia baik-baik aja. Jadi responnya apa dia? dia enggak tapi dia ke, ke 15 Juli abang gultah gitu. Oh, iya. Kayak ada orang jalan nih yeah. di jalanan gitu. Oh Oi. ada dia nih. 15 Juli abang gultah. Oh iya selamat ya bang gitu. Kan belum. 15 Juli. Ya udah ntar. Lu mau rokok surya gak? Oh iya. <laughs> endingnya. <laughs> Ternyata dia beren tap in guys. Hmm. Oke ini ada agen per... Nah apa sih nama Instagram? At agen pertamax. Random banget. Kita mau dari nol ya kak. Kak Rai, boleh jadi imamnya enggak? Enggak. Enggak. Kan enggak kenal. Ditolak mentah-mentah. Iya. Karena apa? Alasan dong. Alasan dong. Pengen fokus karir. Cing. Bullshit banget ya. Gak apa-apa gue juga waktu itu mutusin pacar gue pengen fokus Uan. Oh lo kayak gitu ya orangnya? Engga, gua oh. Enggal, gua ganteng, gua okay. Enggak gue diputusin. Enggak lah gue ganteng gue putusin. Jadi nggak boleh jadi imamnya? Enggak. Soalnya dia pakainya Pertalait. <laughs> Sorry mm -hmm. agen Pertamax. Dari <laughs> Tefail. T-H-F-A-I-L underscore underscore. Gimana caranya tidur. Gimana caranya tidur tapi melek? Kucing aku tuh tidurnya melek loh. Oh iya? Iya. <laughs> ya serius. Serius gak sih? Serius. Iya. <laughs> Tapi tidur. Tidur. Tidur kayak kucing apa ikan tuh? Gitu terus kayak udah maksudnya gak... Gak gerak. Udah dibilang ke kucingnya setengah aja yeah. sih. Dia nyikat dua, melek. Waduh. Emang kamu mengerti? Enggak ada yang ngerti ya di sini. Harusnya kamu tidak mengerti. Gak. Tapi nanti kalau mau dikasih tahu gak. ya. Gak. Enggak ya? Oke, okay, next. A Ape Dani. Ape Dani. <laughs> Apa namanya? AP underscore. Oke. Okay. AP Dani. Kenapa ganti nama panggung Rai? Kan di Jawa artinya Rai itu muka. Kalau di Jawa tuh Rai gitu gak sih? Kalau itu di Ran dia. Oh iya? Iya. <laughs> itu baru muka gak sih? Tapi waktu itu, soalnya ini kayak waktu itu. Kan aku sebenernya Rai Sanggiani kan. Dan uh -huh. sampai sekarang sebenarnya pun di semua sosial media masih Rai Sanggiani gitu. Cuma mungkin kalau di event terus uh, backgroundnya kayak Rai gitu karena pengen membedakan aja dari Raisa Raisa yang lain gitu cuma ada satu sih kompetitor Raisa lu <laughs> enggak banyak tau oh banyak ya ada oh ada gitu. jadi kamu mau membedakan dengan Rai iya kayak apa yang beda ya nah rai. cara manggilnya gimana Rai Ray Ray Rai eh, semuanya aja bisa kok Rai 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 padahal e, namanya rai, Raisa Anggiani hmm. kenapa nggak nama panggungnya Rangga Gak ada yang pernah nyaranin itu sih. Biasanya yang Gianni. Barusan aku Harus anakku nyaranin. Kayak terlalu maskulin untuk diri saya. Nah waktu waktu eh nonton Rangga waktu dilihat. Ih ternyata cantik sekali gitu kan. wow gitu. Plot twist dong. Itu daya jualnya di situ <coughs> emang. <tose> Siapa sih bisnis yang ngurusin bisnis kamu tuh karena Oh iya iya iya. Boleh manajer ya. <coughs> okay. Mulai sekarang panggil dia Rangga. Enggak <coughs> barang <gak>, Mbak Rangga. Enggak <coughs> 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 ya, enggak <coughs> ya. Oke, okay, Rai aja ya. Berarti <coughs> ya, stick to Rai ya. Rai. 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 Tolong jangan ribet. Oke, okay, sense yeah. bro. Sense. Rai. Rai. Nih pertanyaan selanjutnya dari H Husan Iniga, huh? Husa ini ga huh? Husa ini Husaini Gaza. Husaini Gaza. Apakah Rai suka baca buku sastra atau bahasa sehari-harinya emang sudah puitis seperti liriknya? Eh, uh, suka baca buku sastra tapi kebanyakan lebih ke novel. Sastra Jepang ya? Enggak, itu kan. Enggak ya? Sastra Lofel. biasa, sastra Indonesia. Pasti dong, kan kita. kirim yeah. film film Korea nih gue nih. <laughs> Boleh lah. Iya. Yeah. Uh, suka baca buku sastra? Suka. Oke. Okay. Terus, tapi kalau baca sehari-hari enggak sih. Normal aja ya? Normal banget. Lu kalau ngomong -ngom, pernah pakai bagian enggak? Hmm. Sebenernya tuh bagian tuh gimana ya? Pernah ngomong syetah gitu enggak? Pernah. Pernah? Malah biasanya kalau sama teman-teman kayak gitu. Contoh-contoh, contoh, contoh, contoh aku teman kamu. Kita di sini masih apa oh yaudah. ya udah iya gimana Enggak mau kan karena oh, <laughs> kok bingung sih oke okay. kamu habis ini makan ya Iya deh kayak udah linglung mau makan apa uh, udah ada sih tadi Udah dibeli iya <laughs> oke okay. kalau oh jadi normalnya on daily basis tuh kayak normal aja normal banget nggak nggak, nggak tuturnya nggak seperti puisi oh, seperti enggak. lagu emang dari tadi kita gimana normal normal dong iya tapi yeah. ayo dong harusnya menjadi sastrawan. Lebih sastrawan ya? Iya, contoh. Bila mana kau datang? <laughs> bila Jangan mana ya. kau datang? Boleh sih. Enggak ya jadi ya. Uh, Oke, okay. Husan enggak. Ordinary kid underscore album upcoming question mark? Um, belum. Belum. Sebenernya stok tuh udah. Nah, ini baru kamu tadi promosiin kayak bentar lagi yeah. tuh mau rilis gitu. Oh, iya, yeah, yeah, boleh. <laughs> album upcoming question mark? Nah, jadi kalau untuk sekarang ini, untuk waktu-waktu dekat, album tuh masih direncanakan, tapi okay. untuk yang fixnya masih single, dan itu mungkin keluarnya bulan depan. Jadi udah fix nih, masih single ya? Udah fix. Single? Single. Sampai kapan ya? tuh kalau boleh tahu? Oh, tidak ada yang tahu ya. Gak ada yang tahu ya? Itu masih. Tanda tanya juga? Tanda tanya. oke okay. Single kau bang, kalau mau. Eh, tapi gak boleh jadi imamnya tadi ya, agen pertama. Oh, iya. Ya, yaudah nasib deh. <laughs> Adit Huan Adit underscore Juan. Raisa. Sukanya barang apa? Hmm, barang. Itu aneh banget pertanyaannya. Ya, Risa suka barang. <laughs> suka Kaka jempol diri. ya bang, suka jempol. Oh, iya. Aku uh, barang. Banyak sih. Gadget. Suka gadget? Iya. Yeah. Contohnya? HP. Buku. Eh, gak ada. Buku, buku. Ah, suka buku boleh tuh. Laptop. Buku juga boleh ya. Iya boleh. Kan itu barang oh. yang disukai ya. Barang yang disukai. Tau gak sih pernah <silence> ini buang waktu gue oh tau gak iya. sih. Harusnya gue bisa memakai dengan yang lebih baik aja. Kayak gue bisa songwriting. Gue bisa. Yang bisa diputar lagi kan uangnya. Iya pasti. Hmm. pasti. Kayak nyuci uang nih gue. Gue bisa kayak beli tiket bigo festival gitu. Iya bener. Daripada bacain kayak gini kan. Itu lebih penting sih. Banget. Apalagi yang tanggal 16 nya itu. Itu. Aku. aku pengen banget tanggal 16 only malah. Oh iya. Ia. Boleh banget loh. Kayak abis Rai Arangga udah kelar main gue pulang. Kenapa Rangga ya? Oh <laughs> ya masih ya. Panggilan sayang <laughs> yeah, namanya. Iya benar-benar. Udah lama kan gak punya panggilan sayang. Nah, Kasihan. Next. Oke. Okay. Virus. virus double Z s. Rai, what do you do when you feel demotivated? Ngerti enggak hmm. gak bahasa Inggris? Ngerti dong. Oh ngerti. Rai. Iya um, yeah, meh. Dia, memang emang dari Australia. Oh gitu. Yo Rai beh. Uh, what do you do when you feel motivated? Yeah, itu kayak mix Indian, mix Indian, yeah. <laughs> oh jangan. What are you Demotivated ya. Yeah. What are you doing when you feel very demotivated? Me, me. Yes, what are you doing? What will you do? So I do. <laughs> uh, demotivated ya, <yeah>. cari <laughs> cari inspirasi lagi sih kayak yang kita aku bilang mungkin baca buku lagi, coba-coba cari atau mungkin sebenarnya. Um, aku tuh sampai suka kayak beli apa ya tiba-tiba kayak kanvas, terus kayak coba gambar atau pokoknya intinya apapun yang bisa dilakuin dan bisa memicu semangat lagi. kamu emang anaknya -anak art banget aja. Gak gitu juga ya? sih sebenarnya. Oh, atau nggak? Aku waktu itu kayak uh, nonton vlognya orang-orang gitu, uh -huh. uh, terus kayak ini orang produktif banget ya segala macam terus kayak. Yeah, iya tuh youtuber pasti produktif. Iya betul. Yeah. Tapi maksudnya dia tuh kayak bisa kemana-mana gitu. Maksudnya ya pasti kemana-mana dong. cuma maksudnya gak juga. oh nggak juga ya. Yeah pokoknya dia nggak apa Pokoknya deh seru ya hidupnya <gak> gitu <gak> ya. <gak> seru banget hidupnya Ih, kayak apa harus hidup deh bergegas iya gitu ya, betul terus ngobrol sama orang interaksi lagi terus kayak um, coba coba hal baru lah olahraga kayak nggak juga sih itu okay. tadi pokoknya setiap kali di yang penting kita butuh waktu untuk beristirahat keren we finishing <gak> each other sentences <coughs> yuk next question okay. dari yudah kedel y d h a titik k d l Yuda kadal. Oke. Okay. Pernah nggak masuk ke dalam awkward situation? Sering. Sering. Mm -hmm. Kenapa? Karena kamu orangnya awkward atau karena emang kadang-kadang ada aja yang bikin awkward atau? Sebenarnya tergantung pilihan aku mau jadi orang semacam apa di suatu lingkungan itu sih. Oke. Okay, jadi beda-beda ya kadang M iya kadang kadang ngerasa gak sih kayak pernah masuk ruangan Enggak sih kayak ekstrovert ya tapi ya <laughs> pokoknya kayak aku aku pernah kamu jadi mental banget kayak, kayak gitu kamu saya kan in ini saya kasih lihat dalam layar kaca belum tentu ya saya asli seperti itu oh, iya, betul. saya INFPTKSJ oh itu INFP ya, saya MLYT yeah. meleot meleot mm -hmm. nah seperti yang saya tadi barusan katakan yeah. kayak masuk ruangan terus kadang ngerasa kayak energinya tuh nggak Maksudnya match sama diri sendiri aja terus kadang kayak jadi tiba-tiba kayak memilih untuk diem dulu deh. Atau enggak kayak mungkin karena capek aja. Jadi kayak ketika orang yang mungkin ketemu orang yang terlalu eh terus kayak ya atau enggak yang kayak malah jadi diem terus kayak kita gitu, gak tahu mau mulai dari mana conversation mungkin kayak gitu. Tapi kayak buat sekarang sih lebih nyusahin orang sih kalau aku. Nyesuain orang ya. ya. Tapi kalau kamu tuh aslinya introvert, extrovert, ambivert, eh, lil eh. <laughs> apa? Hmm dua-duanya sih tapi mungkin kalau misalnya kata orang extrovert extrovert ya yeah. cuman mungkin. on like beberapa tempat kali ya menyesuaikan diri Men aja tetap ya. menyesuaikan diri, menyesuaikan diri ya. mm -hmm. jadi kalau misalkan ada situasi awkward uh, biasanya cara apa apa yang paling ampuh untuk mengeluarkan kamu dari situasi awkward tersebut pulang <laughs> ya itu menyelesaikan memang betul menyelesaikan. Tapi kalau biasa mati gaya biasanya kamu ngapain? Kayak buka oh. HP, liat-liat kalkulator gitu atau? Um, kalau nggak buka HP atau nggak kadang kayak eksperimen. Jadi kayak eksperimennya okay. tuh uh, nanya pertanyaan-pertanyaan yang di luar dugaan, nggak di luar dugaan sih. Cuma maksudnya kayak ya apa kayak okay, gitu contohnya pokoknya. contohnya kita awkward ya. Terus kamu nanya aku hal yang nggak di atau nggak basic aja kayak rumahnya di mana? Gak mau, Bro. maunya yang di luar dugaan aku. Oke, okay, kita kayak awkward. Kemarin tidur gaya posisinya? Ah, kalau nah. gitu gue yang pulang tuh. <laughs> iya, aneh lu nenek gue tidur kenapa emang? Ya udah kan itu di luar dugaan dong. Lumayan. Benar. Jadi itu jadi ice land. Ice breaking. Ice breaking. Iya. <laughs> yeah. Iya yeah, kan biasa ice breaking kayak apaan sih? <laughs> Hahaha, lo nak marlo gitu kan. Yeah, gitu. ntar gue coba deh, eh, lo semalam tidurnya posisi apa? Gitu. Iya jangan kan, Kalau <laughs> ntar malam apa? <laughs> Informasi ya. Formasi. Informasi. Oh gue kira formasi apa? <laughs> Apaan tidur pakai formasi? Empat empat dua kita ya. Kita lebih ke <tuk> defend Napa aja, kita defend. <tuk> <tuk> Kamu yang attack ya nanti ya. Kalau eh <tuk> kan <tuk> sendiri tidur. Enggak, aku tinggal sama kakakku. Oh dengan, gitu. ketek yeah. attack attack ya. Hah? <tuk> 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 attack sama kakak sendiri. Kamu liar, Raisa. <tuk> Kamu liar. Oh, enggak, aku tidak. Bunda anaknya bunda. Enggak, enggak. Singkat tapi padat. Hmm? Enggak, itu Instagram oh, ya. Singkat, underscore, okay. tapi padat. Oke. Okay. Apakah aku? <laughs> Nggak, <laughs> pernah enggak gitu. Singkat tapi padat. Gimana sih cara move on dari sudut pandang seorang perempuan? Apa yang biasa Raisa lakuin? Ternyata spesifik, kamu. Bagaimana cara move on, cara kamu? Hmm. Dan biasanya apa yang kamu lakuin? Um, orang beda-beda sih. Enggak kamu, kamu. Oh, kalau aku sendiri kamu, ya. Harus kamu. <laughs> Ini tentang kamu, kamu gak apa-apa jadi egocentrik sedikit tidak apa-apa. Egocentrik. Ah gimana ya? Kalau gue gitu. Kalau aku, eh uh, move on-nya... Aku tangisin aja sih semuanya, nangis aja pokoknya. Gak usah ditahan, gak usah kan. Orang biasa kayak cari pelarian kayak, maksudnya biarin kayak nongkrong sana sini segala macam hmm. Distraction. Kayak gitu kan maksudnya balik ke rumah pasti tetap ada lagi kan perasaan maksudnya itu. Lagi. Dan game menurut aku ya coba terima aja. Maksudnya seiring berjalan waktu juga pasti berangsur-angsur akan terima. Mungkin awalnya pasti bakal marah sedih kesel atau nangis pengen kangen segala macam. Tapi ya you know, at the end of the day pasti bakal bakal apa ya berusaha untuk melepaskan. Mungkin juga by the time bisa ketemu orang baru atau pengalaman baru. Dan biasanya kadang aku kayak karena aku juga balik lagi ke nulis jadi kayak pasti aku tuangin ini situ Uangin ya. Terima gitu kasih. Ya. Iya. Terima kasih. Siapa? <laughs> Terima kasih ke diri saya sendiri. Oh betul. Iya. Nah, tapi kalau kita ngomongin uh, kamu sebagai move on misalkan ya. Mm -mm. Ada jangka waktu nggak sih kira-kira yang kayak Gue tuh minimal maksimal atau enggak kayak rata-rata mediannya berapa? Enggak sih. Enggak ya. Tapi, Dep depends on how Depends. Yeah. Long you guys date and depends um experience-nya oh, tuh. Okay sebaik atau seburuk apa? Oke okay. kalau buruk makin cepat aja gitu loh kan? Ya. Kalau baik yang susah ya. Iya lagi, oh, itu. tapi aku belum banyak juga sih, experience aja, jadi kayak, udah. Oh, Raisa udah berapa kali pasaran? Dua. Dua-duanya disakitin. Uh, kalau bilang enggak berarti nyakitin. <laughs> ya, men oh, gitu. Oh, ya okay. ada ada sakit dan menyakitinya lah ya. Ada pasti. Pasti ada jadi dua-duanya equal. Ya. Equal. Mungkin. ya. Oke. Okay. Gitu know. Leon, Nardo, TRNP. Gimana cara ngadepin pasangan toksik versi Raisa? Jadi sebenarnya toksik-toksik itu tuh udah saya bahas dari lagu pertama saya nah, ya. Nah lagu pertamanya yaitu If You Can, If you Can See Me, Me Crying In My Room. Itu tuh juga toksik sih. Karena? Karena memang, jadi su, ceritanya dua orang ini su, udah gak bisa bareng karena mereka itu buruk buat sama lain mereka tahu itu. Um, tapi at the same time kayak pasti selalu ada keinginan untuk barang namanya juga toxic kan yang dimana lo tahu itu buruk tapi lo tetap pengen balik lagi gitu dan um, mereka berharap kayak pasangannya tuh if you could see me crying my room maybe you would know my feeling tapi saling pengen mereka saling pengen tahu satu sama lain gitu pasangannya paham gak sih jadi kayak dia ngerti gue gue ngerti dia karena kebanyakan kan kayak lo selfish lo pengen ego lo sendiri gitu Ngerti gak sih? Ngerti-ngerti. Iya dong. Keren banget. Kamu kayak pakar cinta Cina. Enggak, ya? Enggak-enggak. PCC. Enggak. Gue pondok labu ya. Oh pondok labu ya. Iya. PPP. Boleh. PCP. Pakar cinta pondok labu. Iya, PCPL kali ya. Tapi tadi pertanyaannya apa ya? Gimana cara ngadepin pasangan toksik. itu Karena kita gak mungkin langsung pergi kan. Kita harus hadapin dulu kan. Iya dihadapin. Kadang-kadang kesalahannya dimana kayak kita ketika mencoba membenarkan orang itu malah kita yang kena. Pernah ngerasain gak? Iya tapi emang orang gak bisa dibenerin. Dari diri kita sendiri kan. Maksudnya mereka harus berubah karena mereka sendiri kan. Berarti kita bikin... Kalau misalnya belum bisa milih pergi. Kasih pelajaran aja sih. Maksudnya pelajaran tuh lebih oh. yang kayak... Oh. <laughs> gini ya. Kenapa ketawa? Aku udah <laughs> gitu. Don't give me that look. Ini <laughs> apa ya? Kasih pelajaran seperti apa kak? <laughs> ya maksudnya kayak suatu... <laughs> Suatu apa ya karena biasanya gitu kan diomongin juga udah susah. Iya itu kan susah banget ngobrol, susah dong. komunikasi skill level anda bodoh. Iya gitu mungkin kan. kita melakukan sesuatu yang um, mungkin kayak contohnya dari diemin selama berapa lama, bikin maksudnya biasanya kalau toxic kayak pokoknya harus diselesain sekarang segala macam, maksudnya apa apa tuh di cepet-cepet gitu loh kayak nggak dikasih waktu. Dan Jadi space. semua yang cepet-cepet menurut kamu toxic? Nggak juga, cuma based on what I see. What I see. Oh, what you see. Karena experiences. <laughs> e, kita lempar dulu aja kali ya. Benar, benar. <laughs> Terus ya udah maksud seperti aku itu. kadang harus dikasih space, space. dan waktu aja nggak per, perlu putus juga sih. Yang penting bisa saling Kepala dingin dulu lah gitu, mungkin itu. Memang berarti cinta tuh sama seperti hidup ya, ketika kita udah mentok, udah gak tau mau ke arah mana, kita harus butuh break kali ya. Apa definisi cinta menurut Kamal? Waduh, kok gue yang ditanya ini kan, ini kan cewek saya. Oh iya betul. apa-apa, kamu pengen tahu aja dari orang cinta? What is love to you? I don't really know what I love is, man. Sampai sekarang? Iya really, belum kali ya, belum menemukan. Belum. Tapi sempat berpikir bahwa itu mengenai cinta mengenai toleransi sih. Itu toleransi ya. Hal iya. paling besar kayaknya ya, karena kan kita. Ketika mencinta seseorang berarti artinya kita mau mengalah dengan ego kita kan. Iya yeah, itu betul. Jadi, I think that's the biggest issue dalam percintaan overall. overall I think. Yeah. Emang kalau menurut kamu cinta itu apa? Aku balikin loh. Wow. Enggak sih, aku aku maksudnya aku masih pasti masih banyak pelajaran tentang si definisi cinta itu sendiri yang bakal aku dapet. Cuma recently aku dapat video <coughs> pokoknya ada satu orang aku lupa namanya dokter siapa. Dia menjelaskan tentang definisi cinta gitu. <tuh> scientificly, <susukainya> mm, not scientifically kayak okay. mungkin dari dari teori sih. Dari teori, Jadi okay. dia tuh kayak ngasih contoh kayak gini kayak ada orang yang lagi makan ikan. Terus habis itu uh, orang ini tuh kayak dia bilang I love I love that fish gitu. Hmm. Terus habis itu kata orangnya kata orang yang lain dia bilang No you don't love that fish. Karena kalau lo cinta sama ikan itu lo gak bakal makan. Tapi lo dari awal juga gak bakal ngegoreng lo dari awal lo udah ngerawat dia dari dia hidup sampai nanti dia mati. Gitu paham gak sih? Paham. Jadi sebentar kita kayak kamu yang tergesa-gesa, aku sih enggak. Yeah. Kamu kayak butuh makan sih. Yeah, iya, betul. Nah, kenceng tapi intinya orang tuh... kenceng, <laughs> Udah dibilang setengah aja potek kan mau sih. Aduh. Ma ya udah, pokoknya intinya um, iya ini udah di sini orangnya. <laughs> ini apa ya? Enggak. Oke. Okay. Ya intinya adalah ketika kamu mencintai seseorang atau sesuatu itu kita harus apa ya? Maksudnya Um, menjaga itu gitu lah. Ini kayak quotes Bob Marley nih. Enggak, tapi maksudnya kayak love is about. Kamu maksudnya dia juga bilang, kalau love is about give, giving, kayak hmm. ketika kita memberi gitu loh." Dan kadang hmm. tuh, uh, banyak yang menyalahartikan menjadi obsession. Kayak hmm. kebanyakan sekarang kan, kayak gue pengen sama lo terus, tapi kayak sebenernya gak mikirin cinta itu sendiri. Kayak sebenernya tuh orang Udah sama sama tersakiti, tapi... Masih aja bareng, itu kan obsession and become toxic kayak gitu lah. Itu pengetahuan aku ya, aku nggak tahu Emang di sini tuh kita emang buka sesi curhat, oh gitu. ya jadi santai aja. Terima kasih. Saya emang buka ini, si, 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 atau ya. jadi apa masalahnya? tidak, ada ya? Mau dikasih prescription, tidak, tidak. Tapi itu menurut definisi cinta buat kamu sekarang. Sekarang. Karena kan love is evolving, jadi kadang-kadang kita mendapatkan kayak love is this, love is that. Iya. Yeah. Jadi sampai nanti ketemu love yang eternal, baru kayak oh ini cinta gitu yeah. ya. Keren banget emang. Keren banget. Oke, ini ada pertanyaan terakhir. Uh, gak kerasa ya, udah pertanyaan terakhir. Kerasa banget karena pertanyaan dangkal. <laughs> Tapi gak kerasa ya, udah pertanyaan <laughs> terakhir. Gak kerasa, iya. Dari Taufik Akbar era 3. Kalau si berapa? Uh, beda agama nih dari Taufik ya, jadi <laughs> dikatain jangan <laughs> sampai bahas-bahas dia karena gue dimasukin bui. Oke, okay, dari Taufik Akbar, pertanyaan terakhir ya: beda agama tapi saling cinta, atau satu iman tapi gak cinta sama dia? Hmm. Okay. bisa gak dua-duanya? Gak boleh, kamu harus pilih salah satu hidup in love is about making decision. Beda agama tapi saling cinta, atau satu iman tapi gak cinta. Satu iman, tapi gak cinta. Kenapa? Karena kita <laughs> Sorry, sorry, sorry. Nanya, nanya, nanya doang. Gak. Kenapa? Maksudnya Ada apa? Gitu. Pengalaman nah, pribadi? Apa? Enggak, tidak. Oh, enggak, kenapa? Maksudnya, kayak... eh, um, gak tahu sih. Mungkin kalau di keluarga aku, sama mungkin di Indonesia sendiri, kayak rada sulit aja gitu. Udah pernah dengar kota namanya Surabaya? Oh iya, hmm. oh itu... Oh iya, di lagi oh, ya? Oh, loh nikah di sana. Oh. Jadi lanjut. tapi saya siapa butuh kalau diri saya pikirannya. sendiri kan saya butuh iman eh imam 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 <laughs> butuh imam terus tapi um, tadi ada yang minta nggak uh, boleh itu kenal siapa sih iya agen pertamax mau 12 Enggak, terima kasih ini apa ya gak. terus uh, mungkin bisa belajar bisa belajar belajar jadi masih lebih baik satu iman tapi nggak cinta ya aduh sebenarnya nggak juga sih kayak harus pilih ya udah nanti kan tinggal pisah juga gitu kan hey, anak muda gak rahang gitu. kamu enteng sekali buat ngomong enteng gampang nanti juga tinggal, tinggal, tinggal pisah sebenarnya gak juga sih aduh gak dua-duanya karena oh, kamu susah. ahli ya ahli waris nanti kan pertama ya kebetulan jadi satu iman tapi gak cinta oke okay. kalau kakak cinta pasti ya cinta lah cinta beda agama lah Terus? Kan ini karena pernyataannya adalah perbedaan agama kan bukan pindah agama jadi aku setuju banget. Perbedaan agama. Hmm. Ya, jadi kan kayak Baik. oh iya sama-sama cinta ya udah kamu tetap melakukan apa yang kamu percaya aku kan melakukan apa yang kita percaya saling support. Uh. Toleransi ya. Asli, karena hmm. aku NKRI harga mati banget anak oh, kayak okay. perbedaan dari sub segala suku, agama dan ras itu Memang Pancasila sangat di junjung tinggi. Junjung tinggi ya di Harus. sini. di sini, di sini doang. Oh. Oh, di follow iya. doang. Kalau oh. di folkatif enggak. Jadi jangan di follow ya. Ada apa? dengan persinggol ini enggak, enggak ada. ada. Kita besti. kita besti. kita bestie sama ya, fakultas. Besti. Ya. Iya, gitu. Jadi, okay. kamu nggak nih, Kayaknya untuk membuka cakrawala kamu atau untuk merasai gitu, merasakan ya? Hmm. Cobain deh beda agama sekali-sekali hmm. gitu. Gitu ya? Iya, <laughs> eh, ketawa karena aku cuma bilang cobain. Gue lagi nggak bisa kayak aku. Aku tuh kayaknya pernah deh, tapi waktu pernah. SD. Oh, i i mesra. Ya, mesra. SD mesra. Sampai mana? Sampai sampai sapa-sapan terus kabur atau gimana? Gak, gak, gak. Terus kayak takut. Kenapa takutnya? Karena kayak maksudnya kayak aku mikir kayak nggak um, tahu nantinya bakal end upnya nya seperti Ini kan apa SD, kayak udah. Woy. Ya tahu sih. <laughs> Tapi kayak gue tuh Oh, seriusnya overthinking sekali. Aku tuh enggak suka konsep kayak pacaran udah pacaran dulu yang kayak cuma pacaran experience doang pam gak sih? Jadi kayak Maksudnya kayak, aku lebih yang kayak, kalau enggak enggak kalau iya ya udah lo kayak coba serius tapi kayak bukan yang serius harus ke sana juga cuma maksudnya at jadi least ada intinya okay. at least ada intinya kayak mungkin support system atau something kayak jadi bukan yang kayak cuma main-main doang gitu bang, gak sih jadi kayak gak tau kenapa gue udah sorry. mikir itu <laughs> sorry nih gak, ya, gak, gak, gak paham kalau ditanya paham gak ya dulu tuh waktu gue SD punya pacar ya <laughs> ah nonton di mall mana ya gitu ah besok gue ketemu dia dia pakai bando apa ya Iya ya, ya, e gitu Lu sakit ya gue. <laughs> udah mikirin ya, kayak. Ya hidup, -hidup gue udah serius banget sih. Kita kayak gak bisa bareng deh. Hah kenapa? Nah laki lakinya ngomongin. Hah kenapa? Nah Kalau kamu gak serius gak usah. Ma dia ngomong apa ma? Cuma <laughs> <laughs> gak <laughs> gitu kayak. di sini gak tau apa-apa. Dia tapi gak tau apa-apa. Gue nyemirkan dalam otak gue sendiri gitu. Oh, karena gue yakin okay, dia okay. juga gak nyampe. <laughs> wow. Gak, gak. Wow. Maksudnya kayak kan dia main-main juga kan. Ya, Maksudnya, kayak, tahu, kamu nanya gak ke dia? Jangan bikin kesimpulan, kamu. Iya, main, betul main juga doang. sih. Iya, betul, kan? Cuma kayak, aduh. coba cari nah. namanya sekarang. Ngobrol sama dia. Sorry ngasih. ya, waktu waktu SD itu kayak aku salah. sih <laughs> gitu. kayak gue terlalu... emang aneh aja sih. Iya, emang aneh aja. Iya. Jadi itu ya pilihan terakhir ya. Itu pilihan satu iman terakhir. tapi gak cinta. Iyalah, mendingan satu iman ya. Ya mungkin satu iman tapi gak satu amin. Gimana? <laughs> Kenapa sih di perpanjang taufik nih Oh nanya. Taufik serius Taufik iya. Sama ada Ed Marlo juga. Satu nanya. iman gak satu amin tuh gimana? Ya gitu deh. Oh. Nah, itu kayak harus learning by doing aja. Oh, uh, learning by ya, doing. Kayak masih panjang juga ya perjalanan saya. Masih, Pak. Masih panjang harusnya. Hmm. Harusnya, ya. harusnya insyaallah. Insya insyaallah. Semoga. Ya, semoga ya. Oke, eh uh, gitu aja pertanyaan kita pada hari ini. Ada yang mau ditanyain lagi? Saya udah capek oh. nanya kamu, kamu oh, iya. mau nanya saya? Enggak ada. Enggak ada ya. Sial. <laughs> Oke, okay, Raisa terima kasih atas waktunya. Kasih uh, gak banyak. berasa kita udah satu jam lima belas menit. Gak kerasa kan? Gak kerasa. Orang saya bohong? Iya. Yeah. Makanya <laughs> mana waktunya ya? Di gak giling. ada, gila, gak gila. ada, gila. iya. Mm -hmm. Oke, okay, semuanya terima kasih sudah menonton Viniar pada episode kali ini. Uh, jangan lupa buat mendengarkan lagu-lagu Raisa di promosinya. Ya. Oh iya, jangan lupa dengarkan lagu aku yes. ada di yes. Spotify. Yes. Spotify di Apple Music, Fancy. di YouTube nah, juga udah ada nah, video klipnya. Nah, nah. Terus habis itu ada hmm, nah, Langit Musik, Langit pokoknya musik. banyak banget media platform yang udah bisa kalian streaming lagu aku. So, ya enjoy. Dan <laughs> jangan lupa buat segala update Raisa bisa follow di uh, di Instagram aku Anggiani R -A I -S, S S A N G G I A N I. Oke, okay. Twitter Twitter. Twitter Anggiani Raisa. Di balik doang guys. Iya. Yeah. Terus udah sih dua itu. Facebook aja Facebook. Raisangiani. Nggak usah ngapain main Facebook. Oh iya, yeah. makanya. <laughs> Oke, okay, ya yes, segitu aja. Berarti, sampai ketemu dalam episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Terima kasih juga untuk Rai saya. Sampai kasih. bertemu selanjutnya. Terima kasih juga udah nonton episode ini. Dan terima kasih untuk Rai saya. Yeah. Sampai episode selanjutnya, dan terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak juga ya. Terima kasih. ya? Iya mm, ya. Ah. Ya kan? Iya, yeah, iya. Yang tadi kita udah ngomongin. Mm -mm. Terima kasih. Gulat tuh, Hah? Huh? gulat. Ya jadi kembali lagi dalam Viniar. Yeah. Kita masih lanjut sebenarnya. Oh. Belum selesai, kamu kira selesai kan? Prank, ini apa pranknya? Prank yang terakhir. Iya hmm. emang. Gak ada. Gak ya, ada. Dua kali kena prank ya. Prank dan di dalam prank, oh, ini lagi. biasa, hal biasa ya? Hal ya? biasa. biasa. laki-laki libres suka prank. Kayaknya lo dong. Lo tau dari mana? Oh iya. <laughs> lo tau dari mana? Gak tau sih. Kalau cobaan tuh di? Akhir. Cobain. Oh. Bukan di akhir. Oke okay, thank you banget Raisa atas waktunya Guys thank you udah nonton episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Yang mungkin bass boy aja. Halo aku Raisa Ngyeni. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk tungguin video-video VNR -video video selanjutnya.